Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Heri Eko Sulistiono channel YouTube. Di sini saya akan meliput kegiatan bersepeda di daerah pertambangan, di daerah pertambangan batubara dan daerah kelapa sawit. Selamat menikmati perjalanan kami. Salam Goes Mania.
inilah jalan-jalan yang saya lewati tadi, cukup menanjak dan menurun. Yang melewati cuma kendaraan proyek dan truk-truk besar, truk mobil kayu dan lain-lain. Cuma sekali sepeda kecil. Setelah melewati kira-kira 7 km melewati kebun sawit dan tambang-tambang batu bara, ini sudah berada di jalan raya. Mau meneruskan perjalanan goes kami. Setelah melewati beberapa kilometer, melewati jalan-jalan tambang, sudah berada di kota ini, di perempatan kota. Setelah menanjak, ternyata tidak kuat, jalannya terlalu curam. Mungkin butuh latihan-latihan lagi. Ini daerahnya, daratan tinggi. Sepeda aja ngereng. Ya, kendaraan bermotor aja pakai gigi satu. Ini barang bawaannya banyak sekali, titipan dari teman-teman, karena jarak dari tempat ke kota lumayan jauh, jadi mereka nitip makanan, lumayan berat. Lihat sepedanya, banyak kotoran. Banyak percabangan jalan di sini, jadi kalau tidak hafal ya tersesat. Pertambangan banyak cabangnya jalannya. Ini hari mulai senja. Sekitar pukul 5 lebih, 17 lebih, kita harus pulang. Soalnya kalau kemalaman, jalannya udah jelek. Ini kebun kelapa sawitnya, melewati kebun sawit. Tadi disapa orang, ramah-ramah penduduk sini.
Ini harus belok kiri. Mulai turunan curam. Di sini sepi. Kendaraan bermotor sekali-kali aja lewat. Kalau malam pastilah petang sekali atau gelap sekali di sini, karena kawasan tambang. Suasana kanan kiri masih asri. Tampak dari jauh sudah kelihatan jalan poros utama menuju tempat awal. Nah, itu jalannya turunan. Dan keren sekali. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Jalannya curam. Turun dan naik. Kayaknya tidak bisa pakai kamera, harus kamera action, tapi tidak membawa saya. Oke, potong dari sini. Saya dituntun karena tinggi banget dan curam. Ini mau dibangun pemukiman untuk karyawan. Paksa sekali dituntun karena dengan gigi 7 tidak mengatasi, mungkin juga karena udah capek. Inilah daerahnya, daerah pertambangan, jalan-jalan pertambangan. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti channel kami, perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sudah tiba di kawasan pertambangan. Pertambangan batu bara. Lihat itu batu bara. Debunya banyak sekali. Dengan truk-truk yang lewat. Itu batu bara yang mau dimuat di kapal. Batu bara menumpuk. Cukup melelahkan perjalanan hari ini, tapi ini sudah sampai dan tiba di pemuatan CPO, tempat kami berangkat tadi awal. Sudah mengikuti perjalanan kami.